Kita kembali ke informasi politik, pemirsa. Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ya, Presiden Jokowi menyatakan untuk sementara Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo menjadi pelaksana tugas atau PLT Menteri Pertanian. Malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Siapa Pak pengganti? Pak Mentan kan mengundurkan. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Ya. Sudah. Kenapa Pak Kepala Badan Pangan yang di gimana? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Pak Panas yang diangkat di PLT. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Kalau saya itu aja. Katanya Pak SYL mau bertemu Bapak hari ini, sudah bertemu Pak? Belum. Tapi mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Menseknek aja.